amatlah satu program yang begitu baik dan boleh memberi peluang kepada semua penduduk di sini untuk ingin tahu tentang apa yang telah disampaikan oleh ceramah-ceramah daripada kesehatan dan juga Mara tadi. Bagi kita, ada program ini perlu diteruskan kah atau macam mana tuan? Kalau boleh, program ini harus diteruskan melalui masjid ataupun surau-surau untuk memeluaskan lagi program ini untuk lebih dikenali oleh penduduk-penduduk ini. Okey, itu saya tuan. Terima kasih tuan atas kerjasama. Terima kasih. Terima kasih. Buang air yang bertakung memang tidak akan ada masalah denggi. Tapi penyakit-penyakit yang akan saya cerita hari ini, penyakit yang kamu buat dalam macam mana pun akan terkena kalau kamu tidak. Dia akan cepat membuka macam mana melawan. Jadi lak-lak kuman itu akan serang ke budak itu boleh meninggal. Itu yang berlaku sekarang di Malaysia ataupun di Sabah. Nah, jadi itu terlampau teruk. Kita panggil batuk pokol. Nah, jadi batuk pokol setakat ini, di tahun ini saja, sampai bulan 7 ini, ada 5 kes sudah dipapar. Tapi belum ada kematian. Dari papar ini, warga asing ada juga lah, tidak banyak, macam di KK. Nah, di KK, dia punya warga asing dari Filipina ataupun Indonesia ini, ramai. Jadi, dia orang ini tidak berjarum dari kecil. Memang dia punya sistem Kementerian Kesehatan sana, ada yang tidak berjarum. Kalau tidak berjarum pun, nurse tidak cari. Bukan macam di sini, kalau tidak jarum, nurse cari di rumah. Jadi diorang datang sini, diorang bawa tu kuman. Nah, tapi badan diorang sudah biasa dengan tu kuman. Kita buat hati gitu, kita ke point, pergi di Suria begitu. Dapat kuman daripada warga asing yang tidak berjarum. Yang lain, dia jadi antibiasin. Antibiasin ini maksudnya, kita bagi budak tu berjarum, tapi mamanya tidak mau bawa tu budak berjarum. Sebab dia percaya yang orang cakap di internet tu. Kalau cakap di internet, kalau kita jarum tu budak tu jadi cacat, jadi autism gitu, ada percaya benda begitu. Jadi yang doktor bagi antibiotik itu untuk apa-apa penyakit yang disebabkan oleh bakteria, itu kita kena faham. Tapi penyakit tengah kaki mulut disebabkan oleh virus. Maksudnya tiada ubat untuk merawat di penyakit. Jadi peranan masyarakat sebenarnya perlu ada kesedaran yang penyakit ini wujud dan kesedaran untuk bawa cucu atau kita punya anak untuk berjarum. Dan pengetahuan itu perlu adalah kenapa perlu berjarum, kalau kita tidak berjarum apa yang akan berlaku. Dan mesti ambil tahu kesusahan orang lain. Kalau kita punya jiran itu susah, ada kendaraan, ada motor, ada kereta, kita ada sampai 2-3 kereta, kurang-kurang tanya dia. Bila kamu punya otoriman terjarum di klinik, at least tolong dia bawa anak pergi terjarum, kita pergi terjarum di klinik. Itu saya kita beri tolong. Sekarang itu, sebenarnya ada kekurangan sampah kita itu, karena ada apa? Dari sembulan, apa ini, umpamanya untuk menjajah sebalang kuman-kuman. Oke, okay. Masih tuan. Oke, okay. Sebenarnya kesehatan ada satu unit kesehatan persekitaran dan alam sekitar lah, kepas kita panggil itu. Kalau kami di pejabat kesehatan itu ada satu unit kesehatan persekitaran dan alam sekitar. Jadi unit ini memantau di mana ada pembuangan sampah ataupun mana-mana kawasan yang banyak pembiakan lilati. Itu apa lilati? Lipas, lalat, tikus. Nah, jadi unit ini akan memantau di situ dan dia orang akan berbincang dengan majlis daerah secara berkala macam mana mau settle itu problem. Jadi macam contohnya yang ada masalah sampah dengan kuman-kuman itu kan, memang kami akan buat dari semasa-semasa, memang kami buat. Nah, macam semburan untuk kasih mati itu lalat ataupun lipas itu memang kami buat dengan bantuan majlis daerah papar lah. Acara santai, alhamdulillah yang hadir
pun cukup ramai juga. Inilah matlamat sebenarnya kita mengumpulkan sebelum perlu kampung agar ada agensi-agensi yang hadir untuk berkongsi penerangan khususnya kepada mungkin ada calon-calon ataupun jemaah haji. Okey, baiklah tuan-tuan, sekali lagi majlis memerlukan kehadiran yang berbahagia Tuan Muhammad Faizal bin Fadli, pemimpin pembangunan masyarakat UPTN N21 Kawang. Dan seterusnya yang berbahagia, yang mulia Tuan Haji Wasli Haji Yasin, Ketua Negeri dan Papa. Dan juga yang berbahagia Encik Junaidi Ismail, Wakil Pegawai dan Papa. Sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih. Baiklah Tuan dan Puan, kita teruskan tentang pembiayaan perniagaan usahawan MARA. Saya akan bentang tentang skim-skim yang MARA tawarkan. Kami ada satu skim yang dinamakan sebagai SPIN. SPIN ini dia pinjaman sehingga RM500,000, pembiayaan kepada usahawan Bumi Putra untuk meningkatkan kapasiti dan mengembangkan perniagaan. Maksudnya, MARA ni dia tidak akan memberi pinjaman untuk memulakan perniagaan. MARA hanya memberi pinjaman untuk mengembangkan perniagaan. Maksudnya, mana-mana perniagaan, dia kena buka perniagaan dulu sekurang-kurangnya 3 bulan. Dan MARA akan bagi bantuan. Unit KL bagi menjalankan perniagaan yang bersifat komersial dan dia tidak perlukan pinjaman. Itu pertanyaan, pos disangkut oleh pemohon sendiri. Nilai jualan pakan adalah 10%, iaitu daripada nilai tanah yang dicadangkan sebagai pinjaman secara otomatik. Mencermat kita pada bagi ini. Untuk itu, majlis persilakan Tuan Faizal kita untuk menyampaikan terima kasih kepada penceramah pertama kita, Dr. Doktor. Doktor Muhammad Nur Hadi di Muhammad Tawawi. Mari kita selamatnya dipersilakan. Dan seterusnya dipersilakan Cik Nur Ziyad binti Said yang sudah hadir bagi bersama-sama kita pada hari ini dalam program Santai Juga anjuran ke depan penerangan dalam papan. Okey, kita teruskan. Pemerintah Santa Minda. Kampung Makanan.